Assalamualaikum dan hai murid-murid semua. Cikgu harap awak semua sihat sejahtera hari ini. Jadi untuk sesi pembelajaran seterusnya, kita akan mulakan dengan buku teks muka surat 15. Tajuknya ialah Adab Ketika Makan. Mari membaca bersama-sama dengan cikgu. Keluarga Hana mementingkan adab ketika makan. Mereka selalu makan bersama-sama. Mereka akan membasuh tangan sebelum dan selepas makan. Tangan dibasuh supaya bersih. Mereka akan membaca doa sebelum makan. Doa dibaca sebagai tanda kesyukuran. Semasa makan, mereka duduk dengan tertibnya. Mereka makan dengan sopannya dan tidak mengambil makanan secara berlebihan. Selepas makan, Amin membantu ibu mengemas meja. Hani membawa pinggan mangkuk yang kotor, manakala Hana membasuh gelas di sinki. Baiklah murid-murid, selepas kita baca petikan ini, kita dapati bahawa terdapat beberapa adab ketika makan yang mereka amalkan. Bolehkah murid-murid senaraikan apakah adab ketika makan yang mereka amalkan? Jom kita cari bersama-sama. Yang pertama, membasuh tangan sebelum dan selepas makan. Kita kena basuh tangan sebelum dan selepas makan supaya tangan kita bersih daripada kuman dan bakteria. Kedua, mereka membaca doa sebelum makan. Kita perlu membaca doa sebelum makan sebagai tanda kesyukuran. Mereka duduk dengan tertibnya. Ini bermaksud mereka duduk dengan penuh sopan. Kita perlu duduk dengan sopan supaya suasana ketika makan bersama keluarga berjalan dengan baik. Dan akhir sekali, makan dengan sopannya dan tidak mengambil makanan secara berlebihan. Kita tidak boleh terlalu tamak untuk mengambil makanan atau lauk secara berlebihan. Biarlah sedikit dahulu, kemudian sekiranya kita mahu lagi, barulah kita tambah. Untuk aktiviti seterusnya, kita sambung ke buku aktiviti muka surat 21. Pertama sekali, kita perlu baca arahan soalan. Arahan soalan ialah baca dan salin petikan. Mari kita baca bersama-sama. Adab meminjam. Dahlia ulat buku. Dia suka membaca. Dia meminjam beberapa naskah buku cerita dan buku sains daripada sepupunya Hazirah. Dahlia menjaga buku Hazirah dengan baiknya. Dia menyelak setiap halaman buku dengan berhati-hati supaya tidak rosak. Setelah habis membaca, Dahlia segera memulangkan buku itu kepada Hazirah. Dia tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Hazirah. Hazirah berbesar hati akan sikap Dahlia yang menjaga bukunya dengan cermatnya. Dia tidak teragak-agak untuk meminjamkan bukunya kepada Dahlia lagi. Baiklah murid-murid, apa tugasan murid-murid hari ini ialah murid-murid diminta untuk menyalin semula petikan ini. Sebelum itu,
suka cikgu mengingatkan bahawa murid-murid perlu salin semula petikan ini di buku tulis PM1. Jangan lupa tajuk dan salin semua petikan ini mengikut cara yang ditetapkan. Sila gunakan buku tulis BM1 kerana cikgu khawatir buku aktiviti ini tidak muat sekiranya murid-murid tulis petikan yang panjang ini. Sekian sahaja daripada cikgu. Kita jumpa lagi pada sesi pelajaran yang seterusnya. Assalamualaikum dan terima kasih. Bye-bye.